Makhtalata hadis ke 1020. Makhtalata ora campur opo hubbi demen marang ingsun Kanjeng Nabi. Bikol bi abdin ing dalem atine kawula. Illa harrama kecoba ngaromaken sapa Allah Allah jasa tau ing jasate abdin alan nari ing atase neraka. Niki ya penting sekali. Napa? Ketika hati seorang hamba itu di dalamnya bercampur dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini haram masuk neraka. Nah, ana wong atine seneng kali Kanjeng Nabi, yang niki haram masuk neraka. Lha kok saged nggih. Wonten dawuh, wonten crita nggih, wonten sahabat Kanjeng Nabi. Ngeten sedih ya, Mbak. Terus teng Kanjeng Nabi kula niki napa? Kula niki susah besok nek teng swarga. Jenengan tiyang sae swarga niku dukur kula tiyang ngeten. Jenengan tuh dukur kula teng disor. Nggih niku tepi. Nek teng donya eco. Dalam jenengan celak parek dekat nek kula kangen kan tenteng jenengan kula kangen malih kan tenteng jenengan tapi wis teng swarga jenengan ngene kula ngeten yo no kula nek kangen jenengan pripun Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi ojo kuwatir al mar'u ma aman ahad jangan khawatir bahwa sesungguhnya orang itu akan bersama dengan yang di cinta. Sama cinta kepada Allah akan bertemu Allah. Sama cinta kepada Rasulullah, insya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ciri-ciri orang yang cinta mesti niru. Mesti niru. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u ni terus ngaji. Yuhibbukum Allah. Sama cinta kepada Allah, sama niru aku. Mulai cara tidur, bangun tidur, doa nopo, mau tidur, doa nopo. Mau ke kamar kecil, doa nopo, mau makan, doa nopo, setelah makan, ya nopo, cara pakai baju, ya nopo, doa nopo. Alah, ini ku tunggu-tunggu, ini ku ada TK, ini ku. Memang ketika TK diajarin ini, ku cahaya apa. Tadi besok habis gede, karena ngamalakan terus, terus, terus. Ngamalakan. Nggak ada yang mubasi, ini ku nggak ada. Apalagi yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya nopo. Agar kita cinta kepada Rasulullah, nek tengah hati kita ini cinta kepada Rasulullah, kita haram masuk neraka. Maka kita harus belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi, sama ilmu Rasul tentang tentang Kanjeng Nabi yang dikandung dalam diri Kanjeng Nabi ini sifat apa saja. Jadi kenal kali Kanjeng Nabi. Maka nanti dengar ini, nek senen as-sama'il al-muhammadiyah wal khasail al-muhammadiyah. Kata sama El kata. Kalau wonten kitab yang 500 sifatnya Rasulullah. Dengar ini buat nanti. Kapan-kapan digandakan. Kalau wonten wonten dia pesan di mana ni. Hadisnya pendek-pendek tentang Rasulullah melampaui nopo rambutnya yo nopo anu ni nopo. Agar kita kenal kali Kanjeng Nabi, agar kita cinta kepada Kanjeng Nabi, tidak cinta kali Kanjeng Nabi haram masuk. Sama Rawi rawat akhir wujud ada sahabat Abu Nu'aim Abu Nu'aim an ibni Umar sahing Abdullah bin Umar.